ada pohon kelapa. Ada buahnya lagi. Lumayan. Bisa buat menghilangkan rasa haus Sumo. Sumo mau ambil. Sumo. Ngapain di situ? Mau ambil buah kelapa ya? Udah izin belum sama yang punya? Belum. Habis. Sumo haus sekali nih. Sumo. Kalau ambil milik orang tanpa izin, itu namanya mencuri. Sumo juga tahu, Mondi. Kalau ambil milik orang tanpa izin, namanya mencuri. Terus, kenapa Sumo mau mencuri? Habis. Sumo udah nggak kuat lagi nih. Sumo haus sekali. Mana dong? Haus ya haus. Tapi nggak boleh dijadikan alasan untuk mencuri. Mencuri tetap mencuri, Sumo. Apapun alasannya, mencuri itu dosa loh. Ku ingin ambil buah kelapa itu. Itu milik orang lain. Orangnya yang punya kan nggak tahu. Tapi kan Tuhan tahu. Ku ingin ambil buah kelapa itu. Itu ada yang punya. Aku ambilnya dengan diam-diam. Tapi kan Tuhan tahu. Mengambil milik orang lain tapi enggak izin dulu, itu namanya kan mencuri. Mencuri itu dosa. Mencuri tidak baik karena merugikan orang lain. Tapi Sumo haus sekali nih. Nanti kalau Sumo mati kehausan bagaimana? Nggak mungkin. Rumah Sumo kan nggak begitu jauh. Lagi pula kalau yang punya lapor polisi, terus Sumo ditangkap polisi, dimasukin penjara. Sumo nggak mau ditangkap. Sumo nggak jadi mencuri deh. Sumo mau pulang saja. Gitu dong. Terus minumnya kapan? Sumo jalan cepat-cepat saja, biar cepat sampai rumah. Sekarang Mondi mau belok di sini ya. Dah Sumo. Coba kalau nggak ada Mondi, pasti Sumo sudah minum air kelapa. Wah, pasti enak. Ya sudahlah, sekarang Sumo mau buru-buru saja. Biar cepat sampai rumah. Aduh, panas. Itu ada buah semangka. Wah, enak sekali nih buat menghilangkan rasa haus. Masuk aduh, enak sekali kayaknya. Wah, besar-besar buahnya. Sudah matang lagi. Wah, sepertinya enak sekali nih. Tapi, kata Mondi, kalau mencuri itu dosa dan bisa tangkap pak polisi. Tapi aduh, Sumo udah gak tahan lagi nih. Daripada Sumo mati kehausan, lebih baik Sumo makan saja deh semangka ini. Nanti kalau ketemu Kela dan Kelly, baru Sumo minta izin deh. Besar sekali ini semangkanya. Nyam.
segar sekali badan Sumo. Ini baru enak. Sekarang Sumo udah gak haus lagi. Sumo bisa melanjutkan perjalanan ke rumah. Asik. Sudah tidak haus lagi. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Untuk sekali, tapi semua jadi ingat semangka di kebun Kela Kelly. Kira-kira mereka tahu nggak ya kalau semangkanya sudah semua makan 2 buah?
Besok saja deh. Sumo minta maaf sama mereka. Pokoknya sekarang tidur dulu aja. Sepertinya tanahnya goyang-goyang. Apa semua yang pusing ya? Goyang lagi. Semua, ayo buruan lari. Jangan berdiri situ aja. Ada gempa bumi. Katanya mau ada tsunami. Masa iya sih, Mondi? Kalau nggak percaya ya sudah. Mondi mau pergi duluan. Dah! Tanahnya goyang lagi. Mondi, tunggu. Waduh. Tapi semua belum selesai menyapu nih. Semua, ayo kita buruan lari dari sini. Memangnya kenapa sih, Kuma? Semua orang pada berlari ketakutan. Ya, semua masa nggak tahu sih. Ada gempa bumi. Buminya mau terbelah. Ayo semua cepat pergi. Jangan dekat-dekat gedung. Nanti... Wah, gempa lagi. Sekolah kita udah roboh. Kuma mau pergi, Ayo semua lari. Kalau begitu semua juga harus lari. Goyang lagi. Kuma, tunggu. Tapi semua nggak bisa lari. Tolong Kuma. Semua nggak bisa lari nih. Gimana nih? Goyang lagi. Mama, Sumo gak mau mati. Tolong. Gimana ini? Gimana? Aku gak mau mati. Mama, tolong. Tolong. Bani di punggungku. Sepertinya buah semangka. Pasti gara-gara Sumo tadi siang mencuri buah semangka. Tolong. Mama, Papa, tolong. Tanahnya terbelah, mau menelan semua. Tolong, ampun. Semua gak mau mencuri lagi. Tolong, ampun, Sumo gak mau telan bumi, ampun, Sumo janji gak muncul lagi, Sumo janji. Heran deh, kemarin kan kita lihat buah semangka kita ada 4. Kenapa sekarang cuma ada 2 ya? Iya, Kelly juga heran. Siapa yang ambil buah semangka kita? Sebel deh, padahal kan kita sudah rencana buat dibagi-bagi ke teman-teman ya. Gimana kalau kita laporin ke polisi saja? Ide yang bagus, Kelly sangat setuju.
biar pencurinya kapok. Kela dan Kelly. Ampun. Semua minta ampun sama Kela dan Kelly. Cuma, kamu kenapa sih? Datang-datang langsung minta ampun begitu. Iya nih, Sumo aneh sekali. Memangnya Sumo sudah salah apa sama kami berdua? Ampun. Sumo gak mau mencuri lagi. Sumo gak mau telan bumi. Sumo, coba ceritakan dulu sama kami. Sebenarnya Sumo kenapa? Iya, Sumo memang sudah mencuri apa? Kok sampai ditelan bumi segala sih? Begini ceritanya. Kemarin kan Sumo haus sekali. Sumo udah gak tahan lagi nih. Daripada Sumo mati kehausan, lebih baik Sumo makan saja deh semangka ini. Nanti kalau ketemu Kela dan Kelly, baru Sumo minta izin deh. Besar sekali nih semangkanya. Segar sekali badan Sumo. Ini baru enak. Sekarang Sumo udah gak haus lagi. Sumo bisa melanjutkan perjalanan ke rumah. Asik. Sudah tidak haus lagi. Gara-gara Sumo mencuri semangka kalian, malamnya... Malamnya kenapa, Sumo? Kamu pasti sakit perut ya? Habis, ambil buah semangka gak izin sama kita sih. Bukan. Malamnya... Wah, kembali lagi. Sekolah kita udah roboh. Kuma mau pergi ah. Ayo Sumo, lari. Kalau begitu Sumo juga harus lari. Goyang lagi. Kuma, tunggu. Tapi Sumo gak bisa lari. Tolong, Kuma. Sumo gak bisa lari nih. Gimana nih? Loyang lagi. Mama, Sumo gak mau mati. Tolong. Gimana ini? Gimana? Aku gak mau mati. Mama, tolong. Tolong. Panik di punggungku. Sepertinya buah semangka. Pasti gara-gara Sumo tadi siang mencuri buah semangka. Tolong. Mama. Papa. Tolong.
Tanahnya terbelah, mau menelan semua. Tolong, ampun. Semua gak mau mencuri lagi. Ampun, ampun. Kasihan sekali ya Shuma. Iya, Kelly jadi gak tega mau marahin dia. Memang semangka itu rencananya buat dibagi-bagi ke semua teman-teman. Jadi sebenarnya semangka itu bakal buat Shuma juga. Wah, kalau begitu Shuma gak perlu ketakutan seperti ini. Makanya dia mencuri. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happyholic Kids ya. Karena di Happyholic Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Uji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.